Hello, so how are you, the world? Good morning and welcome to my channel. Video vlog kali ini saya mau mencari daun singkong, godong pogong, cara Jawa nih, di desa. And saya ini sebenarnya berada di Hong Kong pedesaan. Sekarang mau nyari daun singkong buat makanan saya karena saya sedang merindukan negara Indonesia. Let's go. Ini pedesaan Hong Kong, tepatnya di Lau Fo San Sa Kiu, di pinggir sendiri perbatasan China. Di sana China, sudah China. Oke. View-nya. Ceng-ceng-ceng, namanya juga desa, guys. Hey, sekarang. Kuaket. Sorry ya, bikin gue kaget si asu itu. Sejuk pedesaan, membuat hati nyaman. Di sini terdapat banyak pohon buah kelengkeng. Setiap hari makan buah kelengkeng saya. Ada buah nangka, pohon buah nangka juga. Di sana juga pohon kelengkengnya bludak kak karuan re, karena mobil bagus ya. Danau nih, kayaknya ini danaunya buat tetep. Di sini sudah sampai di pertigaan. Ini ada tulisan gak tahu apa ini. 24 hour maksudnya kali ya. Nah, saya berjalan ke arah kiri, guys. Go. Nah, dengan perjalanan 15 menit akhirnya sampai juga. Sampai di PPA. Yuk kita petik daun singkongnya, guys. Oh, dipetik langsung saanu nih ya. Oh, ternyata kayak gini nek pinggono. Boleh. Soalnya ini bukan milik orang. Milik sopo sing gelem, guys. Sik, iki lho sakmu ngene mbane, godhong singkong ini enggak ada yang ngambil. Oh, milik sampean. Yo, njaluk ya. Apa? Aku takut kalau ke dalam. Seret. Ayo dipek sampai habis, sampai kebak tase ya. Udah dapet banyak. Aduh, jatuh. Ramban ini ceritanya, rek. Hmm.
nyamuk ewake rek, banyak nyamuknya. Dan sudah, saya kira sudah cukup, sudah dapat satu cicai, banyak banget ini nih, sudah dapat banyak nih. Ini buat oleh-oleh temanku karena dia mau mengunjungi aku yang sedang menunggu visa di desa Hong Kong. Oke, guys, selesai sudah pencarian daun singkong hari ini. Masih banyak itu masih banyak. Saya kira sudah cukup karena tangan saya gatal, digigit nyamuk, digigit semut, digigit binatang kecil yang bikin gatal itu. Oke, sekian. Terima kasih for watching. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Bye guys. Mane mobil rek terbengkalai. Mobilnya kasihan, sayang sekali. Di sana itu yang gedung-gedung tinggi yang di sana itu udah negara Cina. Wow, negara Cina di sana. Nah, dibatasi atau ya dibatasi dengan lautan, di tengah-tengah ada laut di sana, dan di sebelah laut itu negara China, dan yang di sini negara Hong Kong di pedesaan.